Donor darah dapat membantu membuang kelebihan zat besi yang terdapat dalam tubuh. Zat besi yang berlebihan dalam darah dapat menyebabkan oksidasi kolesterol. Hasil dari proses oksidasi tersebut dapat menumpuk pada dinding arteri dan meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Juga, manfaat dari donor secara teratur dapat membantu merangsang produksi sel-sel darah baru. Proses mendonorkan darah ini akan membantu tubuh yang tetap sehat dan bekerja lebih efisien. Manfaat lain adalah meningkatkan produksi sel darah merah. Ketika melakukan donor, sel darah memang akan berkurang, namun sumsum -sum tulang belakang akan segera memproduksi sel darah merah yang baru untuk menggantikan yang hilang. Proses ini kurang lebih beberapa minggu. Dengan kata lain, seorang yang mendonorkan darahnya secara teratur, tubuhnya akan menstimulasi pembentukan darah baru yang segar.